Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Ya teman-teman yang hafal kemarin, yang udah pernah juga nggak apa-apa ngulang lagi. Ya lancar banget. Jurumnya tuh harus hafal ya. Ya. Ya, mulai Ustaz saya. Bismillah. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu al-kalamu 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 huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa dukhulil alifi wal lami alifi 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 wal lami ya wal harful khafdi wa hurufil khafdi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kaf wal lam wal ba'u wal ba'u wal lam wal kaf wal lam wal kaf wal lam wa hurufil wa hurufil qasami wa hurufil wa hurufil qasami wa hiya al ba'u wat ta wa hiya al wawu ya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sin was-sawfa was-sini ya Ustaz apa was-sini was-sin was-sawfa was-sini was-sini was-sawfa wa ta'nisis sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Lain. Yang lain. Ini Bu Maya kemana keluar? Yang lain ada lagi, cepat ayo. Harus hafal jurnya tuh. Masih. Kang Robi, Kang Robi, coba Kang Robi, ayo. Ustaz. Kurang sehat. Bismillah. Qala al-musannifu al-kalamu wa lafdul murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa fi wa rubba wal ba'u wal ba'u wal lamu wa wal ba'u wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful
qasami wahia walba'u wahyamin wahyal wawu wahyal wawu wahyal wahya alwawu wata'u walba'u walba'u wata'u walfi'lu yu'rafu biqad wassini wasawfa wata ittanis sakinati wa huruful wa huruful ma la yasluhu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Lanjut lagi ya. Ada lagi? Mas Amin ini siap? Halo? Belum. Ayo, ada yang lain ya? Coba ya, Ustaz. Ya, harus hafal ini ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wahia al-lafzu al-kalamu huwal lafzul al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i wal mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salah satun ismun al ismun wal fi'lun wal hurufun ismun wa fi'lun wa harfun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wal dukhuli wa dukhulil alifi wal lami wal hurufil khafdi wal fi'lu yu'rafu biqad bisinin wasini wa saufa wa ta'tani wa ta'ut ta'nisi sakinati wa halfu mala wal harfu mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa dalilul fi'li. Ada lagi teman-teman? Ayo Ustaz. Ya, lanjut. Yuk. Al-kalamu wal-labdul murakkabu al-mufidu bil-wad'i
وأقسامه ثلاثة هو الإثم اسم إثم وفعل وحرف جاء لمعنى فالإسم يعرف بالوضع والتنوين فالإسم يعرف بالخفض فالإسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وعلى وإلى من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو ورب والباء وهي الواو ورب وتاء والباء والتاء وهي رب وهي الواو والباء والتاء وهي الواو والباء والتاء فالفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث ساكنة والحرف يعرف والحرف ما لا يصله والحرف ما لا يصله معه دليل الاسم بالاسم ولا بالفعل والحرف ما لا يصله معه دليل الاسم ولا دليل الفعل والحرف لا يصله معه والحرف ما لا يصله والحرف ما لا يصله والحرف ما لا يصله دليل الاسم ولا دليل الفعل ما لا يصله معه والحرف ما لا يصله معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كمان سامع مانا teman-teman teman-teman sayangnya sekarang halaman 35 Ustaz. Halaman 35 aksamul kalamis masalah sunnah. Aksamul kalami. Aksamul kalami. Ya, ya. Ya baca. Teman-teman lihat bukunya aja ya. Teman-teman lihat bukunya ya. Ya. Lewat buku kita aja atau sama lewat, kan ya Ustaz? Iya, lewat buku kita, lewat buku aja ya. Oke. Kayaknya sih sama sih ya. Lanjut. Siapa yang mau baca ya? Silakan. Ayo silakan. Saya bisa coba? Iya, boleh-boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul kalami. Aqsamul kalami. Aqsamul kalami. Pembagian kalam. Qauluhu wa aqsamuhu salas ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bi ma'na. Perkataan beliau rahimahullah
al-musannif rahimahullah, wa aqsamuhu salasatun, dan pembagiannya ada tiga, isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Aqsamul kalami salasatun, pembagian kalam ada tiga. Wal hasru yahtaju ila tauqifin. Ya. Ya. Dan apa nih Ustaz? Hasru apa Ustaz? Pembatasan. Pembatasan. Pembatasan membutuhkan kepada penjelasan tauqif. Mana tauqif? Tauqif itu dalil ya. Oh, dalil. Pernah dengar istilah al-ibadatu tauqifiyyatun? Al-ibadatu tauqifiyyatun. Ya, ibadah tauqifiyah ya yang mana tauqifiyah? Ada perintahnya gitu ya. Ya. Ibadah itu tauqifi, sifatnya tauqifi. Kalau kita katakan al-ibadatu tauqifi ya, sesuatu yang sifatnya tauqifi, dia berhenti pada dalil. Ya. Dia enggak bisa lanjut kecuali ada dalil, itu tauqifi namanya. Ya. Tauqifi itu ada yang dia enggak boleh dilanjut kecuali ada dalilnya, itu tauqifi. Ini biar gampang kita artikan dalil lagi ya. 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 Faiza. Lanjut ya, Ustaz. Ya. Faiza qala qailun, apabila pembicara penutur atau bagaimana Ustaz? Penutur berkata, ya kalau ada yang itu kalau ngerti kayak gitu ya enak. Kalau ada yang berkata gitu ya. Oh, gitu aja. Kalau ada telak, maka jika orang yang berkata apa? Kalau ada yang berkata. Iya kan, oh itu kan orangnya ya kan, ya, file-nya maksudnya. Ya, kalau ada yang berkata. Apabila ada yang mengatakan tadi. Boleh. Iya. Ya. Ya, apabila ada yang mengatakan ma dalilu ala anna aqsa. Ma dalilu. Ma dalilu. Ma dalilu ala anna aqsa mal kalami salasatun. Ya, apabila ada yang mengatakan apakah ada dalil bahwasanya kalam terbagi menjadi pembagian kalam ada tiga? Ya, maksudnya pembatasan itu 3, 4, 5 itu pembatas namanya. Jadi ini kalam itu dibatasi cuma 3. Ada dalilnya enggak tuh ya? Pembatasan 3 itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak ya? Iya. Ya. Hal fil Qur'an ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, apakah di dalam Al-Qur'an ada pendalilan bahwasanya kalam menjadi tiga, ada tiga? Au fi sunnati ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, atau apakah ada di sunnah ada dalil apa yang menunjukkan ya? Hah? Apa yang menunjukkan bahwasanya kalam menjadi tiga, ada tiga? Ya, bagian-bagian kalam ada tiga. Bagian, ya. Ustaz. Terus? Au fil ijma'i ma yadullu ala anna aqsamal. Aqsamal. Aqsamal kalami salasatun. Atau apakah dalam ijma' gitu ya Ustaz ya. Apakah adalah pembagian kalam itu menjadi tiga. Au fil qiyasi ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun. Atau di dalam qiyas, apakah ada pembagian kalam menjadi tiga itu. Kulna, maka kami katakan. Na-nya sini musannif ya Ustaz ya? Balik. Kita katakan. Kita katakan laisa. Jadi kalau na itu dalam bahasa Arab bisa kita artikan kita, saya artikan kami, tergantung siakul kalam. Di sini tergantung konteks ya.
Di sini cocoknya kita. Karena Syekh lagi interaktif ngajar, lagi ngajar interaktif ya. Terus ya. Laisa fil kitabi wala sunnati wala ijma wala ijma'i wal qiyasi li anna hadhihi al adillata innama nahtaju ilaiha fil isbatil ahkami syar'iyyati ya. Tidak ada di kitab dan di sunnah dan tidak di ijma dan tidak di qiyas di anna sesungguhnya dalil-dalil ini membutuhkan penetapan hukum syar'iyah, hukum syar'iyah, iya. Amma nahwu fala yahtaju ila hadza. Adapun nahwu maka tidak membutuhkan hal-hal tadi ya, hal-hal ini gitu ya. Membutuhkan kepada ini. Lakin lil ulama'i dalilun alal hisari aqsamihi fi salasatin. Akan tetapi ulama-ulama lil ulama'i dalilun kepada ulama lamnya lam milki. Apa tuh? Di lama memiliki, tetapi ulama memiliki. Ulama Lizaidin kitabun. Lizaidin kitabun apa tuh? Lizaidin kitabun. Zaid memiliki kitab. Zaidun jadi apa? Lizaidin kitabun. Itu seharusnya jadi kalau li berarti mubtada ya. Kitabun mahor. Iya. Yeah. Ini yang mukaddam. Sama ini juga lakin ulama ada dalilun. Ya. Lil ulama dalilun. Jadi para ulama memiliki dalil gitu istilahnya. Ya. Iya. Alal hisari. Hisari ini apa, Ustaz? Atas pembatasan. Pembatasan tadi ya. Ya. Atas pembatasan bagian-bagiannya. Pembatasan sebentar. Tulis. Ya, pembatasan aksamihi pembagiannya fi salah satin menjadi tiga. Ya. Wahuwa tatabbu'u. Ya. Wahuwa tatabbu'u wal istiqra'u. Wahuwa tatabbu'u wal istiqra'u. Ya. Wahuwa tatabbu'u wal istiqra'u. Ya. Dan ini dan dia mengikuti ya itiba. Dan, itulah tatabbu dan istiqra. Ya, tatabbu dan istiqra. Yani laisa lam yujad. La yujadu li inhisaril kalam fi salasatin dalilun minal kitab wa sunnah. Wa'idu la yujad al inhisar fi aqsamil kalam fi salasatin dalilun minal Quran wa sunnah. Innama dalil minat tatabbu wal istiqra. Ya, jadi tidak didapati dalil dari Quran dan Sunnah bahwa kalam itu menjadi tiga, ya, karena kita tidak sedang membicarakan ahkam syar'iyyah, kita tidak sedang membicarakan ahkam syar'iyyah, ya, makanya ahli nahu itu bukan ulama, ya, ahli nahu itu bukan ulama, bahkan ada kitab
kitab Nahwu itu dikarang oleh orang Nasrani. Itu terkenal kitab. Kitabnya terkenal warnanya. Warnanya warnanya itu kuning ya. Saya lupa kitabnya judulnya apa ya. Itu dipakai di Libya, anak-anak Libya kadang-kadang pakai, anak UIN pakai. Ah, saya lupa apa namanya sekolahnya. Itu yang ngarang orang Libanon Kristen. Orang Libanon, orang-orang Mesir Kristen mungkin ya. Saya lupa. Al-Qawaid Al-Arabiyah, judulnya Al-Qawaid Al-Arabiyah, bukunya kuning. Al-Qawaid Al-Arabiyah, judulnya kuning. Bukunya kuning, itu yang ngarang orang-orang Kristen. Bahkan kamus besar tuh Munjid ya, orang Kristen juga yang nulis ya. Jadi ahli nahwu itu bukan ulama ya. Kalau di kitab-kitab klasik itu, kalau ada orang meninggal ya, orang meninggal. Terus di akhir hayatnya dia bilang, sepertiga harta saya wasiatkan buat ulama. Saya wakafkan buat ulama yang ada di kampung ini. Maka kalau ada ulama nahwu, ada orang ahli nahwu, ada ahli hadis, tafsir, sama fikih, maka yang nahwu nggak dapat ya. Lanjut. Ya. Belum saya jelasin. Tatabu, jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah tatabu wal istiqra. Tatabu wal istiqra. Ini tatabu wal istiqra. Tatabu itu arti daripada istiqra ya. Apa itu istiqra? Istiqra itu tatabu. Ya, apa itu tatabu? Tatabu itu tatabu. Kayak mencari-cari, membanding-bandingkan itu namanya tatabu, ya. Kita bisa artikan mungkin melakukan kias-kias penelitian ya. Jadi dilihat, dibarisin ya, dilihat, dibarisin, dibanding-bandingkan dalam bahasa Arab ya, ternyata ya disimpulkan bahwa dari hasil perbandingan itu ya, jadi dia melihat bagian-bagian kalam, melihat omongan orang ya. Ternyata omongan orang itu pasti cuma tiga ya. Ternyata kalau orang ngomong itu cuma tiga. Enggak mungkin keluar dari isim, fi'il sama huruf. Ya. Jadi kalau orang ngomong nih dibarisin, dijajarin orang ngomong gitu kan. Perkataan-perkataan orang dilihat, dijajarin, diteliti, ditahrir gitu. Itu ternyata enggak keluar dari tiga. Pasti isinya kalau enggak isim, fi'il sama huruf. Udah enggak mungkin lain. Itu namanya tatabu dan istiqra. Melakukan semacam apa ya? Penelitian. Modelnya bisa dengan statistik gitu kan, dengan statistik dengan dijabarkan ya, itu namanya tatabbu' wal istiqra, penelitian lah ya, penelitian empirik ya, itu namanya tatabbu' wal istiqra. Terus siap Ustaz. Yakni annal ulama'a, yaitu bahwasanya para ulama rahimahullah tattaba'u kalam al-arabi wa wajadu annahu la yakhruju an hadhil aqsami salasati aqsamis salasati ismun wa fi'lun wa harfun ya. Bahwasanya para ulama rahimahullah mereka meneliti kalam arabi, kalam Arab, dan mereka menemukan bahwasanya tidak keluar dari pembagian ini, dari tiga pembagian ini. Yaitu isim, fi'il, dan huruf. Fa'idha kultu, apabila aku katakan soh huwa ismun, ismu fi'lun ya, Ustaz? Ismu fi'lin. Oh iya, idofa ya. Ismu fi'lin. Apabila aku katakan soh, maka dia adalah isim fiil. Ai innahu la yakhruju an kaunihi isman, yakni tidak, bahwasanya tidak keluar darinya ke wujud an kaunihi, kondisinya sebagai isim. Fala ismun yasmalul
asmal kholiso. Maka bukan isim. Fal ismu maka isim. Maka isim. Fal ismu maka isim mencakup isim yang kholis, kholiso, wal ismal. Fal ismu maka isim yasmalu al ismal kholiso mencakup isim yang kholis, isim yang tu, isim yang isim sejati, ya. Oh, sejati. Ya. Yeah. Isim yang sejati wa ismal wasmal 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 fa'li. Wasmal fi'li. Wasmal fi'li. Yeah. Wasmal fi'li dan isim fi'il. Ya. Yeah. Wal mu'allifu rahimahullahu nazaran likauni kitabihi mukhtasiran walil mubtadi'ina lam yahuddal isma masalan ba'du nahwiyina yaqulu. Berhenti dulu ya, banyak tadi sampai ya nazaran al-mu'allif penulis rahimallah melihat sebab apa nih Ustaz? Apa? Kitabnya ya. Nazaran itu gimana? Karena memandang kondisi ya, bagi kondisi ya. Terus? Ya, melihat kondisi memandang, kitabnya. Memandang kondisi kitabnya yang merupakan muhtasar. Ya, memandang kondisi kitabnya yang merupakan ringkasan, gitu ya. Ya. Bagi para dan bagi pelajar. para pemula. Dan bagi para pemula. Lam ya, tadi tadi lam. Beliau tidak mendefinisikan isim. Ya. Bil ismil khassi dengan isim yang tadi sejati ya, yang ismin khas dengan isim tertentu. Isim tertentu. Ya. Ya. Dengan isim yang tertentu. Yakni yaitu lam yahuddahu bir yani, eh? Oh disulam ya, disulam. Nama Ustaz? Disulam, bukan ma. Lam di sini. Ya, Bapak ya. Masih. Situ aja. Yakni lam yahuddahu bir rasmi ya Ustaz. Ya. Yakni tidak me yakni beliau tidak yakni beliau tidak mendefinisikannya ya mendefinisikannya dengan ros dengan sebenarnya ya benarnya oke. Sambil ditulis Pak Ustadz, maaf jadi ini dulu apanya ini artinya apa? Oh iya enggak apa-apa lakin haddahu bil hukmi wal alamati akan tetapi ya. Mendefinisikannya dengan hukum dan tanda-tanda. Ya, jadi seperti saya bilang kemarin ya, kalau dikatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi, maka isim dikenal orang dengan baris bawah khafad dengan kasrah. Itu namanya bukan definisi, tapi ya kalau mau dikatakan definisi itu definisi bil alamah. Apa itu burung? Hah? Ciri-ciri itu. Ya, dengan ciri ya. Apa itu burung? Burung itu yang berkaki dua. Itu namanya bukan definisi itu. Itu namanya ciri-cirinya ya. Jadi kalau untuk orang awam apa itu mamalia? Mamalia itu misalnya mamalia itu adalah ikan paus ya. Itu namanya definisi bil misal dengan contoh. Ini juga ada definisi dengan tanda, dengan hukum. Apa maksud dengan hukum?
apa itu isim? Misalnya isim itu dikenal orang dengan tanwin, ya, dikenal orang tanwin, ya, itu namanya at-ta'rif bil alamah. Kalau dengan hukum isim itu kalau ada huruf ba di depannya huruf jar jadi kasroh, itu namanya hukumnya khofat, itu namanya dengan hukum, ya. Jadi ada ta'rif bil hukmi. Nah, ini biasanya masuknya kepada mubtadi'in, mubtadi'in. Apa itu wajib? Wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu namanya ta'rif bil hukmi. Ya, bukan ta'rif ar-rasmi, bukan at-ta'rif ar-rasmi, tapi ta'rif bil hukmi. Apa itu wajib? Wajib itu apa? Wajib itu apa? Ya, sesuatu ya yang datang dengan lafaz yang tegas, dengan sesuatu yang tegas, itu namanya wajib, ya. Artinya Rasulullah SAW kalau dia bersabda dan tegas itu jatuhnya wajib, tapi kalau nggak tegas jatuhnya sunnah, ya. Tapi kalau dibilang apa itu wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tinggalkan mendapatkan dosa, itu namanya at-ta'rif bil hukmi, ya. Orang jadi nggak bisa menentukan kalau ada sesuatu ini hukumnya wajib atau sunnah. Kenapa? Karena ta'rifnya begitu. Orang kita wajib aja nggak tahu ini wajib ini sunnah aja nggak tahu, gimana tahu hukumnya, ya. Jadi kalau ada perintah baru yang belum kita dengar, kita nggak tahu ini hukumnya wajib atau sunnah. Kenapa? Karena kita diajarinnya apa itu wajib. Wajib itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu namanya ta'rif bil hukmi. Paham nggak, teman-teman? Tanya, Ustaz. Ya, paham. Boleh tanya, Ustaz? Ya, boleh. Kalau fa'al ismu yu'rafu bil khafdi tadi, bahwa ism itu diketahui dengan tanda kasroh. Ya, dengan tanda baris bawah, ya, kasroh. Ya. Baris bawah. Itu maksudnya apa ya, Ustaz, ya? Contohnya. Kasroh. Ya kan kita isim kan juga ada yang ujungnya domah, kan? Enggak, maksudnya kalau ada kasrohnya pastikan itu isim, ya. Oh. Kalau dia dikasrohkan atau pastikan kalau dia bisa kasroh itu isim. Ya. Kita bahas itu, ya. Kita bahas. Lanjut. Ayo lanjut tadi. Iya, Ustaz. Ya. Terakhir apa ya? Lanjut. Ya. Fal ismu masalan ba'dun nahwiyyina yaqulu. Adapun isim contohnya sebagian ahli nahwu mengatakan huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin. Nah, beda ya. Lanjut. Bi ahadil ajminatis salasati. Tadi sebagian ahli nahwu mengatakan huwa ma dia adalah ma dalla, tidak mempunyai Ma-nya ini ya, mausul. Apa yang menunjuki atau sesuatu yang menunjuki, ya. Sesuatu yang menunjuki kepada makna kepada ada dirinya. Iya. Selain ghairi muqtarinin, tidak diiringi. Oh. Tanpa diiringi. Tanpa diiringi. Ya, Ustaz. Tanpa diiringi dengan suatu ajminah dengan suatu waktu pun. Ya dengan satu pun zaman yang tiga, waktu yang tiga ya, dengan satu pun apa? Jadi apa itu isim madalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi ahlil azminatis salatati. Jadi isim itu apa yang menunjukkan makna pada dirinya. Artinya sendirian aja dia udah ada maknanya. Paham ya? Sendirian aja dia udah ada maknanya. Dengan madal ala man fi nafsi.
ghairi muqtarinin biahadin biahadil azminati salasati tanpa diiringi dengan salah satu masa yang tiga. Maksudnya apa? Isim itu dalam maknanya tidak ada makna waktu, ya. Isim itu dalam maknanya tidak ada makna waktu, ya. Makanya dulu ketika kita belajar masdar, masdar itu isim, dia tidak terkait dengan waktu. Seperti saya bilang, saya keluar. Ketika orang ngomong saya keluar, itu maknanya bisa tiga. Saya keluar sekarang, saya sedang keluar, saya telah keluar. Jadi maknanya bisa hadir itu sekarang, bisa lampau, bisa akan datang. Jadi mana masa itu ada tiga. Madi, hal, dan istiqbal. Ya, paham ya? Jadi masa itu ada tiga dalam ranah bahasa. Masa itu ada tiga. Ada apa? Ada madi, ada hal atau hadir, ada istiqbal. Nah, fal ismu ya ghairu muqtarinin bi ahadil azminati salasati. Adapun isim, dia tidak sama sekali diiringi dengan salah satu dari tiga makna itu. Saya keluar, maka bisa kita tambahkan saya telah keluar, saya sedang keluar, atau saya akan keluar. Beda dengan orang mengatakan ya Ahmad ukhruju min babil khuruj. Ya Ahmad, ukhruju min babil khuruj. Wahai Ahmad, keluarlah kamu. Berarti akan keluar. Keluarlah kamu. Min babil khuruj. Dari pintu keluar. Wah. Pintu keluar. Nah, kata keluar di pintu keluar itu tidak terkait dengan waktu. Atau dia mengatakan, hada babun lil khuruj, wahada babun lil dukhul. Kata-kata khuruj wa dukhul, ghairu muqtarinin bi ahadil azminati salasati wa huwal ismu li annahuma ghairu muqtarinin bi ahadil azminati salasati. Ya, ada untukum soal? Mafi insyaallah. Ya, insyaallah jadi. Ya, ya, itu tidak terkait dengan waktu, ya, isimnya. Tidak terkait dengan waktu itu isim, ya. Terus. Ya. Wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi ahadil azminati salasati ya. Yeah. Dan fi'il apa-apa yang mengikuti bukan kepada makna dirinya diiringi dengan salah satu dari tiga masa tadi. Ya, ya. Ada fi'il madi, ada mudhari, ya. Madi itu maknanya apa? Madi itu maknanya madi, mudhari maknanya hal dan istiqbal. Kalau amr maknanya apa? Dia terkait dengan makna mana apa? Mana hal dan istiqbal. Mana hal dan istiqbal? Amr itu terkait dengan makna hal dan istiqbal. Kenapa? Makanya amr itu ya asalnya fi'il mah fi'il mudhari. Asalnya fi'il mudhari atau bahkan fi'il nahi itu asalnya fi'il mudhari, yeah. Ya. Ya, dia menggunakan fi'il mudhari, ya. Karena kalau orang nyuruh, "Hei, keluar kamu." Kapan keluarnya? Nanti. Ba'da? Perintah. Ba'dal kalam. Ya. Ya, ba'dal kalam. Ya, masa orang diperintah sekarang keluarnya kemarin enggak mungkin. Iya, iya. Kun fayakun. Kun fayakun. Ya. Sekalipun sekejap, ya. Jadi amr itu terkait juga dengan waktu. Fi'il itu terkait dengan waktu. Lanjut. Ya. Wal harfu ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi wa innama yazharu ma'nahu fi ghairihi. Ya. Ada huruf adalah apa-apa
yang tidak memiliki, padanya tidak memiliki makna, dan yazhar. Wa innama hanya saja dia. Innama itu penekanan ya. Penekanan setelah nafi itu pakai innama. Ya. Lastu alimun. Innama ana talibun gitu ya. Saya bukan seorang guru. Saya hanya gitu ya. Ini penekanan ya. Penekanan setelah nafi itu pakai innama ya. Ya, wa innama dan dia. Ya. Dan dia atau tapi, itu tapi atau tapi bisa. Tapi dia itu jelas. Yaitu jelas maknanya. Atau yang harus atau muncul. Bagaimana Ustaz? Muncul boleh. Akan tapi dia muncul maknanya pada selainnya. Maksudnya ketika dia bergabung dengan yang lain. Misalnya fi. Apa maknanya fi? Nggak ada fi maknanya. Ya. Tapi ketika ada fil maktabi. Fil matbahi. Dia menjadi maknanya menjadi ada. Ya. Fi maknanya menjadi di dalam. Fil matbahi. Di dapur. Atau misalnya fil khufrati. Fil hafirah. Ya. Atau fil nar. Jadi di dalam. Tapi kalau fi doang apa? Enggak ada maknanya fi doang mah. Ya, tapi kalau udah ada fil hafirah, finnar jadi ada maknanya. Itu yang dimaksud dengan ya, yang dimaksud dengan fi, yang dimaksud dengan huruf ya. Lanjut. Ya. Lakin hazihi fil haqiqati ma'a su'ubatihi 'alal mubtada'i fa'idatu. 'Alal mubtada'i alal mubtadi'i fa'idatuhu qalilatun ya. Kan tapi hakikat hal ini fil hakikati pada hakikatnya ya, pada hakikatnya su'ubati apa nih betul karena sulitnya karena ya. Sulitnya bagi para pemula tadi faedahnya sedikit. Ya. Amma ta'rifuhu bil alamati wa huwa ashalu lil mubtadi'i. Adapun pengenalan dengan alamat tadi ya, dengan tanda-tanda, maka ini lebih mudah ashalu lil bagi para pemula. Ya. Lanjut Ustaz? Ya, lanjut. Li'anna al-hurufa minha syai'un la makna lahu. Dikarenakan huruf di dalamnya tidak memiliki makna. Wa minha syai'un lahu makna. Artinya bagaimana? Dan di dalamnya tidak ada sedikit pun makna. Famislu al fi kaulika al qamaru, semisal al dalam perkataan al qamar harfun, li annal isma huwa kalimatun qamaru faqat, karena isim tadi mana ya, ulang deh. Misal al dalam perkataan al-qamar adalah huruf, karena isim adalah kalimat qamar saja. Qala Allah Ta'ala tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara wa qamaram munira. Ya. Ya, perkataan Allah firman Allah Ta'ala Maha Suci Allah yang menjadikan langit
yang menjadikan di langit ya, di langit bintang-bintang dan menjadikan di dalamnya matahari dan bulan yang bersinar. Al-Furqan ayat ke 61. Faqomaro huwa al-ismu. Adapun qomar dia adalah isim. Iza kulta, jika engkau katakan al-qomaro, fa'al la makna laha fi zatihi. Ya. Al-qomar, al dalam al-qomar itu tidak memiliki makna dalam zatnya. Fala afadatis tifhaman. Maka tidak ada manfaat. Tidak berfaedah sama sekali. Tidak memiliki faedah sama sekali. Ya. Wala afadat tahqiqan. Dan tidak memiliki sama sekali tahqiq apa maksud? Penjelasan. Nah, tadi tahqiq rasmi. Rosem tadi. Tadi rasmi sejati ya. Benar-benar maksudnya benar-benar ya. Wala afadat tahqiqan. Jadi tidak berfaedah ya. Cara tahqiq secara hakiki. Jadi faqamara huwal ismu. Kan yang isim apa yang isim? Qamar, isim apa isim? Isim itu noun ya, isim itu noun kata benda. Kata-kata qamar, qamarun itu isim. Ya. Idza qulta al-qamaru, idza qulta al-qamaru, ya. Kan tabarakalladzi wa qamaran munira. Kata-kata qamar itu isim. Idza qulta al-qamaru fa'alla ma'na lah fi dzatiha. Kalau engkau mengatakan al-qamaru, maka al-nya itu enggak punya makna, ya. Al-nya enggak punya makna fi dzatiha. Ya, secara sendirian dia enggak punya makna. Fala afadati istifhaman. Dia juga enggak bermakna pertanyaan, ya kan? Al-qamaru kan enggak bermakna pertanyaan. Wala afadat tahqiqan, enggak bermanfaat juga, enggak berfaedah juga, enggak mempunyai makna juga secara tahqiq, secara hakiki. Wala afadat syi'an, enggak punya makna apa-apa. Fahya idzan harfun lam ya'ti li ma'nan. Maka al itu merupakan huruf yang tidak mendatangkan makna. Ya, lanjut. Waqad naqulu. Ya. Waqad naqulu bal hiya harfun ja'a li ma'na. Ya. Waqad. Dan sesungguhnya kadang-kadang. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Dan kadang-kadang kita katakan bal hiya harfun ja'a li ma'ni. Bal tapi ya, kata tapi ya. Gitu. Tapi dia adalah huruf yang memiliki makna. Ya. Yeah. Ja'at lil ahdi zihni. Ya. Ya, zihniyi li ahdiz zihniyi au ahdiz zakri. Zikri. Oh, iya, zikri. Pada ahli, ya. Iya. Idza ya, jika datang. Jika dia datang. Enggak usah diartinya. Jika dia datang lil ahdiz zihni atau lil ahdiz zikri. Nanti saya ajarin. Jadi al itu ya, kalau bagi orang bagi mubtadiin, bagi para pemula dia enggak terlalu berpikir tuh mananya apa. Sebenarnya enggak terlalu penting banget ya. Itu secara pisah dengan kalimat, maka al itu enggak ada maknanya. Tapi kalau dia dalam kalimat dan dia masuk ke dalam satu kata, nanti dia akan mempunyai makna ahdi zihni sama ahdi zikri ya. Jadi bukan ma'rifat nakiro ya, beda lagi. Ya, ini ma'rifat nakiro. Ini salah satu makna al. Salah satu makna ma'al tuh ahdi, misalnya ahdi zihni. Ahdi zihni itu sesuatu yang langsung hadir di otak. Ya.
Oh, sesuatu yang langsung hadir otak itu namanya ahdi zihni. Kalau ahdi zihni itu sesuatu yang hadir karena ada penyebutan sebelumnya. Sudah tahu hal yang dimaksud gitu ya. Jadi ya, kan hadir. Seperti itu namanya ahdi zihni. Seperti misalnya, Fadli, aina tazhabu. Aina tazhabu. Fadli, aina tazhabu. Fadli, lu mau kemana? Nanti jawab. Azhabu ilal jami'ati. Azhabu ilal jami'ati. Saya akan pergi ke kampus. Itu bagi si pendengar, itu akan ada alif lamnya itu lil ahdi zihni. Ya, maksudnya lil ahdi zihni, si pendengar akan langsung paham bahwa maksudnya Fadli akan ke kampus UI. Ya. Karena temannya itu udah, temannya ini teman-teman dekat lah ya. Ditanya, Fadli mau kemana? Mau ke kampus. Ya. Itu pasti temannya paham dengan yang dimaksud kampus itu apa. Pasti si Fadli itu akan ke kampus kuliah. Kampusnya UI. Itu kan makna kan? Fadli kan cuma bilang kampus. Tapi si pendengar itu akan pahamnya ke kampus UI dan mau kuliah. Ya enggak? Ya enggak? Ya, ya. Itu namanya ahdi zihni. Ya. Jadi dia apa namanya udah paham gara-gara alif lam itu. Coba seandainya Fadli bilang, tadi tanya, aina tazhabu ya Fadli? Dia jawab, azhabu ila jami'atin. Azhabu ila jami'atin. Ya. Saya ingin ke suatu kampus. Kalau secara bahasa saya gitu. Suatu kampus. Nah, itu nggak ada ahdi zihninya tuh, karena nggak ada alif lamnya. Tidak hadir di otak si pendengar apa makna jami'ah itu. Makanya diartikan suatu kampus. Dia pasti akan nanya lagi, kampus yang mana? Ngapain ke kampus? Gitu kan? Karena paling bilangnya ilal jami'atin, bukan ilal jami'ah. Paham ya? Karena belum ma'rifat. Kalau belum ma'rifat harus ditentukan. Belum khos maknanya, belum khusus. Kalau sudah ma'rifat, sudah khusus. Kampusnya UI, mau belajar di sana. Ya, itu paham ya? Tulil ahdi zikri. Kalau ahdi zikri, karena sebelumnya udah disebutin ya. Ya, ya. Seperti misalnya gini. Kalau bahasa Inggris, ada tuh. Make de ya. Ada misalnya ada mobil banyak nih. Ada mobil banyak. Where is your car? Kata dia. The blue one. Iya enggak? Ya kan? Mana mobilmu? Dibilang the blue one. Itu D-nya itu alif lam tuh kalau bahasa bahasa Arab tuh. Ya. Yang biru. Nah, itu al-nya itu aina sayyaratuka? Aina sayyaratuka? Dia jawab apa? Al-azraq. Sayyarati al-azraq. Az-zarqa. Az-zarqa'u minhunna. Az-zarqa'u minha. Ya. Dia bilang az-zarqa'u minha. Aina sayyaratuka az-zarqa'u minha. Dia bilang yang biru az-zarqa'u minha. Ya. Atau al-baydu al-baydau minha. Kata-kata al itu lil ahdi dzikri. Kenapa? Karena udah disebutin. Kalau ditanya nih. Orang nanya, aina sayyaratuka? Dijawab, al-baydau minha. Itu yang putih apa? Warna mobilnya. Mobil kan? Orang udah paham kan? Dia kan nggak nyebut. Dia nggak nyebut as-sayyaratul baydau. Enggak. Tapi dia nyebut al-baydau minha. Paham nggak? Iya, yeah, iya. Yeah. Itu kata-kata al-baydau menunjukkan bahwa yang dimaksud putih adalah mobil. Karena udah disebutkan mobil. Al-baydu alif lamnya untuk menunjukkan penyebutan mobil. Paham ya? Jadi dia nggak perlu lagi nyebut as-sayyaratul baydau minha. Ya, dia nggak perlu sebut lagi, dia sebut cuma al-baydu minha. Itu alif lamnya namanya alif lam lil ahdi dzikri. Paham ya? Tapi kalau alif lam sendirian ya dia nggak ada maknanya. Terus. Lanjut Ustaz. Ya lanjut.
Ya, wa kalimatu qad muqawwinatu muqawwanatun 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 minal qafi wad dali. Dan kata qad tersusun dari huruf kaf, huruf kaf, qaf, yeah. Huruf qaf dan dal. Yeah. Wal qafu wahdaha laisat harfan. Qaf apa nih, wahdaha salah satunya, sendiriannya. Oh, sendiriannya. Ya. Sendiriannya adalah bukan laisat bukan huruf. Bukanlah huruf. Ya, bukanlah huruf. Ya. Wadalu wahdaha laisat harfan. Dan dal sendiriannya bukanlah sebuah huruf. Ya. Naha lam ta'ati li makna. Karena tidak memiliki makna. Nah, apa itu huruf? Huruf kan ya, ya. Malaisalah apa? Malaisu ma'u dalil ismi wa dalil fi'li. Ya, wal harfu malaisu ma'u dalil fi'li. Wal harfu ja'al, kan ada kata-kata wal harfu ja'al ya, ma'na, dan huruf yang memiliki makna. Berarti kalau enggak punya makna, ya, dia bukanlah huruf. Seperti qad. Qad huruf bukan? Huruf. Huruf. Tapi kalau qaf, qaf sama dal huruf bukan? Ini kita lagi ngomongin nahu ya, bukan ngomongin huruf. Oh, secara ya. Makna ya. Secara kalau dalam bahasa Arab kita ngomong huruf tuh, kalau dalam bahasa Arab kita ngomong huruf tuh min, ila, itu huruf ya. Bukan mim, bukan nun, bukan, tapi min. Ya, kecuali ada huruf yang satu tapi ada maknanya seperti kaf. Kaf itu ada maknanya. Zaidun kal badri. Kosam. Wow, itu huruf ya. Kenapa? Karena dia ada maknanya. Tapi kalau kof dia enggak ada maknanya, dia bukan huruf. Paham ya? Dalam nahu nih ya. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafad apa? Wa yal wahya al bawata'u ya. Wa'u al-basih. Wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Itu kan min wa ila kan hurufnya terdiri dari min dan nun. Mim dan nun ya. Tapi yang disebut huruf adalah minnya, bukan mim dan nunnya, paham ya? Ini secara nahu ya. Jadi kalau disebut huruf dalam istilah nahu, ya dia yang memiliki makna. Cuman dia nggak mempunyai dalil isim dan dalil fi'il, itu namanya huruf. Maka qad huruf. Tapi ketika qaf, bukan huruf. Dal juga bukan huruf. Terus. Pasti bedakan ya. Lagi ngomong nahu sama lagi ngomong belajar belajar apa? Belajar ikro. Kalau anak kecil nanti bilang, qaf bukan huruf. Ya marah dia. Lanjut. Jadi huruf itu artinya kata itu, Ustaz, kalau di nahu. Iya kata, dia kata, cuman ya kalau kita kayak kata sandang bisa kali ya. Dia kata, cuman nggak memiliki makna isim dan makna fiil. Paham ya? Jadi berarti frasa. Jadi isim wah, frasa malah kata, oh, susunan kata. Isim, iya, susunan huruf kata. Huruf itu dia bukan, gampangnya gini deh. Huruf itu bukan isim, bukan fiil. Paham nggak? Huruf itu bukan isim, bukan fiil. Jadi huruf itu selain isim dan fiil. Jadi kalau semestanya kalam, kayak matematik ini. Kalau semestanya kalam, maka huruf itu dia bukan isim dan bukan fiil. Paham ya? Kalau di bahasa Indonesia kayak dan, dari. Ya, dan, dari, di itu huruf namanya. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan itu masuk kata ya, kalau di kita gitu maksudnya, kalau di bahasa Indonesia. Iya, kata apa? Kata sandang ya. Kata apa tuh? Kata sambung kan. Kata apa? Kalau dia apa? Kalau di depan sama dipukul, dinya apa tuh? Kalau di depan dinya apa? Dia apa namanya? Kata depan. Kata depan ya. Kalau dipukul dinya apa tuh? Kata? Kata kalau dipukul mah bukan kata depan. Apaan tuh? Dipukul kan apa sih? Imbuhan. 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 Iya. Ah. Masa imbuhan? Bukan lah. Masa imbuhan. Kan ada imbuhan di, imbuhan me. Kan gitu, imbuhan me. Tapi kalau diikuti kata kerja, iya, imbuhan. Iya, imbuhan. Kalau diikuti kata kerja. Imbuhan bukannya kayak men, me, pe, itu imbuhan. Iya. Bukan? Sama, ya? Di juga. Ya, itu ya. Kan itu menunjukkan pasif. Ya, seperti itulah ya.
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu tidak disebut sebagai isim ya. Min sorry. Huruf itu pokoknya huruf itu kalam tapi bukan isim bukan fiil. Jadi kalau ada isim fiil sisanya huruf. Paham ya? Ya. Pokoknya dia enggak pantas padanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil. Oke, dalam bahasa Indonesia bisa kata sandang, kata kata depan, imbuhan ya. Soalnya dalam bahasa Arab imbuhan juga kadang-kadang enggak menggunakan kata ya. Tapi ada syaratnya kan Ustaz, ja'a li makna tadi. Iya, harus ada maknanya, iya. Nah, kalau bukan isim dan bukan fiil tapi harus ada maknanya. Tapi kalau kayak tadi itu qad itu ada maknanya. Kalau dia makanya kalau namanya kalau dia udah nyambung sama kata-kata yang lain. Oh iya iya. Ya. Oke. Okay. Dia terus, ada maknanya kalau dengan kata-kata yang lain. Iya. Terus. Ya sebenarnya juga sama bahasa Indonesia juga di apaan di? Kalau udah kata-kata dipukul baru paham kita. Dipukul di depan, di halaman, dipentingkan ya. Tapi kalau di apa di mananya? Enggak ada lagi. Ya. Lanjut. Ya, ya Ustaz. Lakin qad jami'an harfun. Tetapi qad secara keseluruhannya barulah disebut sebuah huruf. Ya, kalau qad ada qaf sama dal bukan huruf, tapi kalau udah qaf dal disatuin jadi qad bacanya huruf. Lanjut. Li'annaha ja'at bi ma'nan. Ya, karena di dalamnya memiliki makna. Nah, kalau udah ada qad nanti akan ada maknanya kalau nyambung sama apa sama kata-kata yang lain terus. Iya. Wahia harfu tahqiqin. Dan dia adalah huruf yang sejati tadi itu. Artinya tahqiq, apa sejati? Ya, sejati tahqiq. Fasarat bidzalika harfan. Maka jadilah dengan hal tersebut sebuah huruf. Ya. Bi annaha ja'at li makna. Karena li makna. Di makna ya. Ya. Karena dia telah memiliki sebuah makna. Ya. Terus. Izan al-hurufu allati tatakawwanu minha al-kalimatu laisat minal kalami. Laisat minal kalami. Astagfirullah, salah mulu. Laisat minal kalami. Ya. Jadi huruf adalah yang huruf yang tersusun darinya kata kalimat. Ya perhatikan ya, orang Arab seperti saya bilang ya, orang Arab itu suka hurufnya duluan. Ya sebenarnya takdirnya izan al-huruful lati ya tatakawanu al-kalimatu minha gitu ya. Ya minha sebenarnya belakangan ya. Jadi orang Arab suka duluin ke huruf jar. Ya. Terus ya, laisat minal kalam, bukanlah sebuah kalam ya. Jadi huruf yang terdiri kata-kata itu darinya bukanlah termasuk kalam. Terus. Li'annal harfa lam ya'ti bi makna. Dikarenakan huruf tidak memiliki ya, tidak datang dengan makna. Tidak datang dengan makna tadi. Ya, ya terus. Yang lain Ustaz. Ayo, Hamdani. Siapa kebagian tar yang lain nih? Iya, lanjut. Siapa nih? Hamdani ya. Ada. Hamdani lagi sibuk. Iya, Ustaz. Ada. Ada Ustaz. Ya. Ya, lanjut. Wa kalimatu Zaidun tatakawwanu min zayin wa ya'in wa dalin. Ya. Dan kata Zaid tersusun dari zai, ya, dan dal. Ya, jadi Hamdani. Ya. Jadi huruf itu zai bukan z ya. Zai, iya. Saya waktu kecil liatin alif bata sajim haho dal
Zai. Dal, dal, izal, dal izal. Itu nggak dal, z, huruf z. Ya. Bang Betawi kan? Zai, iya Betawi gitu. Z, jangan ada z, zai kan z ya. Zai. Falzayu laisat harfan. Falzayu, falzayu. Falzayu laisat harfan fi istilahi. Fil istilah. Fil istilah. Maka zai bukanlah termasuk huruf secara istilah. Li'annaha lam ta'ti li maknan. Karena zai itu tidak memiliki makna. Ya. Wal ya'u fi zaidun laisat harfan fi istilahi. Fil istilahi. Dan ya pada kata zaid bukan merupakan huruf secara istilah. Li'annaha lam ta'ti li maknan. Karena dia tidak memiliki makna. Ini di wal, apa? Di apa? Di kitab ini yang saya ini enggak dibuang itu apa? Karena memang ini apa? Agak-agak ngalor gitu loh sih. Dibuang nih langsung alamatul asma. Lanjut. Ini beda cetakan nih ya. Ini beda cetakan nih langsung alamatul asma dia. Udah ngalor ini kayaknya kalau kitab Syausewi ini kan yang tahqiq beda ya. Yang namanya tahqiq kan ada yang dibuang buat karena memang agak-agak ngalor ngidur ini dibuang sama dia beda sehalaman tuh jadi sehalaman lanjut nggak apa waddalu fi zaidun laisat harfan fil istilah li'annaha lam ta'ti li ma'nan dan dal pada kata zaid juga bukan merupakan huruf secara istilah ya. Karena ia tidak memiliki makna. Idzan al naqulu innaha harfun li'annaha ja'at li ma'nan. Maka alif lam kita katakan bahwasanya al kita katakan bahwasanya ia adalah huruf karena ia memiliki makna. Wa taqulu salimun fa hadza ismun fihi arba'atu hurufin sinun alifun lamun mimun fasinu laisat harfan dan kamu katakan salim maka ini adalah isim. Hanya ada empat huruf. Sin, alif, lam, dan mim. Maka sin bukan merupakan huruf. Li'annaha lam ta'ti lima'nan. Karena ia tidak memiliki makna. Wal alifu laisat harfan. Li'annaha lam ta'ti lima'nan. Dan alif bukan merupakan huruf karena ia tidak memiliki makna. Wallamu laisat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'nan. Dan lam bukan merupakan huruf karena ia tidak memiliki makna. Walmimu laisat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'nan. Dan mim bukan merupakan huruf karena ia tidak memiliki makna. Lakin nasina qad takunu harfan fi ghairi hadzat tarkibi. Akan tetapi sin kadang memiliki kadang menjadi huruf kadang bermakna. Kadang qad takunu kadang merupakan huruf ya pada selain kata ini susunan ini selain susunan ini mislu sayaqumu zaidun seperti pada kalimat saya kumu zaidun zaid akan berdiri fasinu huna harfun maka sin di sini adalah huruf huruf secara istilah ya Ustaz ya iya huruf ya disebut huruf secara istilah li annaha ja'at li ma'nan wa huwa tanfisu karena sin ini memiliki makna yaitu at-tanfisu tanfis ya menjelaskan akan datang ya menjelaskan. Jadi kalau kita mengatakan salim, apa depannya tuh? Salim apa depannya? Sin.
Sin. Sin huruf bukan? Bukan. Ya, bukan, kalau sin, menurut nahwu. Bukan. Bukan, karena apa? Ya, karena laisat atau lam ta'ati li ma'nan, ya. Tapi kalau kita katakan saya kumu, sin huruf bukan? Huruf. Huruf, ya. Apa arti saya kumu? Akan. Berdiri. Akan dan akan berdiri. Akan kalau yakumu? Kalau yakumu? Telah berdiri. Ya, yakumu. Sedang koma berdiri. Koma yakumu, yakumu ya sedang, sedang. Ya, tapi kalau saya yakumu akan berdiri. Jadi isinya ada maknanya, maka karena dia ada maknanya, tapi dia isim bukan, bukan. Tapi dia fiil bukan, bukan. Nah, berarti dia huruf dah. Karena tanda isim enggak masuk, tanda fiil enggak masuk. Maksudnya tanda apa? Tanda maksudnya apa? Huruf dah, udah enggak ada tandanya. Udah enggak ada tandanya udah. Kalau udah enggak ada tandanya terus ada maknanya. Udah enggak ada tandanya ada maknanya. Huruf dah namanya gitu ya. Lanjut. Kalau yang 3 4 5 ada enggak Ustaz ya huruf? Mana? 3 4 5 kata apa namanya huruf-hurufnya itu. Kalau tadi kan min kan 2, mim dan nun. 4 ada? 4 eh 3 ada tahu 3. Saufa. Oh, saufa tadi ya. Udah disebut ya. Iya. Berarti mungkin ya lebih dari 2 ya. Tiga lah, pakai apa ada, yang empat ada nggak ya? Ada tiga maksimal tiga kayak saya tahu tiga ya, huruf tuh tiga ya, sofa, muzu, munzu, munzu, munzu tiga, tiga maksimal min, ila tiga, tiga maksimal. Haula, emang haula gabungan itu macam-macam itu bukan lima huruf. Ya ya. Isim isyara itu mah. Isim itu mah. Isim. Isim, isim isyara. Lanjut. Wa kadhalika al-alifu qad takunu fi ba'dil ahyani hamzata istifhamin. Ya. Dan demikian juga alif kadang pada sebagian keadaan adalah hamzah istifham. Iya, salim apa? Ada alif enggak tuh salim? Ada alifnya enggak? Ada alif ya, tapi enggak ada maknanya nih, tapi ada dalam tarkib tertentu ada maknanya terus. Wa bihadza takunu harfan li'annaha ja'at lima'nan. Katanya? Dengan ini dia menjadi huruf karena memiliki makna. Katanya misalnya apa? Pertanyaan. Iya, a'anta Zaidun? A'anta Zaidun? A'anta ya. Ya, maksudnya hamzah. Terus lanjut. Wallamu qad takunu harfan fil istilahi idza ja'at harfa jarrin masalan. Kama fi qawlika al-malu li Zaidin. Dan lam terkadang menjadi huruf secara istilah jika datang huruf jar misalnya seperti perkataanmu almalu li Zaidin harta jahat, misalnya ijazat harfa jika datang sebagai huruf jar jika ia datang sebagai huruf jar seperti perkataanmu almalu li Zaidin harta itu milik Zaid. Tuh, salim. Cinnya, alifnya, lamnya, mimnya, ya, bukan huruf. Tapi kalau dia datang dalam tempat lain, bisa jadi sinnya, alifnya, lamnya, mimnya bisa menjadi huruf. Terus. Wal mimu takunu harfan filistilahi idha dalat alal jam'i. Ya. Dan mim menjadi huruf secara istilah jika ia menunjukkan atas jamak. Ya, ada mim sebagai alamatul jam'i. Mim sebagai alamat jam'i, dia adalah jam'i. Dia ada maknanya. Jadi mim alamatul jam'i sebagai mim alamatul jam'i, ya. Misalnya gimana, Tad? Sa'altum. Sa'altumuni sa'altum. Nah, tu-nya menunjukkan ya sa'altum. Kata-kata sa'altum kalian bertanya karena mim akhirnya itu mim ya. Mimnya huruf alamatul jam'i sa'altum. Ya. Terus wa ala kulli halin
yajib an na'rifa anna qawlahu harfun ja'a bi ma'nan yaqsidu bihi al-harful ladzi yaqsidu bihi al-harful ladzi lam ya'ti li ma'nan bal huwa min binyatil kalimati. Binyatil kalimati. Yeah. Dan bagaimanapun juga kita harus mengetahui bahwasanya perkataan penulis harfun ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki makna, yeah, yang dimaksudkan dengannya adalah huruf yang tidak memiliki makna gitu. Yeah. Akan tetapi ia termasuk bangunan kalimat. Ya. Yeah. Seperti mislu sini fi salimi. Seperti huruf sin pada kata salim. Wallami fihi aidon, dan huruf lam padanya pula. Waddali fi zaidin, dan pada kata Zaid. Wal ha'i fi Muhammadin, dan huruf ha pada kata Muhammad. Lanjut. Tumma dzakarul muallifu rahimahullahu taala fi ma yali alamatal ismi. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan tanda-tanda isim. Hatta idza wajadna hadhil alamata arafna annahu ismun. Hingga seandainya kita menemukan tanda ini, kita akan mengetahui bahwasannya itu adalah isim. Faqala wallahu alam. Faqala wallahu alam ya. Teman-teman, minggu depan dihafalin lagi ya. Jadi diulang-ulang terus ya. Dihafalin lagi ya. Yang belum hafal, yang belum hafal, dihafalin lagi minggu depan ya. Insyaallah. Nah, minggu depan kalau bisa yang baca ganti ya. Kalau bisa yang baca ganti. Dibaca dulu diulang-ulang sebelum kita belajar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Khairan ustaz.